Hai, keluarga Malaysia. Syawal bakal menjelma. Pastinya keluarga Malaysia, terutamanya yang beragama Islam, sangat menantikan detik ini. Mana taknya, 2 tahun kita menahan sabar. Akhirnya, tibalah masa untuk kita meraihkan Aidilfitri dengan penuh gembira bersama keluarga. Tapi, janganlah kita leka. Kita masih harus berwaspada kerana wabak COVID-19 masih ada di sekitar kita. Oleh itu, ini pesanan kepada anda semua. Pengambilan dos penggalak bagi dewasa kepada atuk, nenek, mak, abah, pakcik dan makcik. Mari kita bersama-sama tingkatkan imuniti badan dengan pengambilan dos penggalak. Barulah boleh beraya dengan selamat. Pengambilan vaksin bagi kanak-kanak PKIS. Ha, ini terutama kepada adik-adik semua. Jangan takut untuk ambil vaksin. Tak sakit pula. Dan kepada ibu bapa, ayuh kita lindung kanak-kanak, lindung semua. Pematuhan SOP dan amalan norma baru. Ha, baju raya dah cantik dah tu. Tapi, jangan lupa untuk sentiasa patuh pada SOP yang telah ditetapkan. Seperti kerap mencuci tangan atau pemakaian pelitup muka. Syawal ceria bakal menjelma bersama Aidilfitri yang akan tiba. Usah disimpan sekata lama, maaf zahir dan batin, ikhlas dipinta. Semoga Syawal ini dapat diraikan dengan ceria dan sejahtera. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Bersama kita, lindung diri, lindung semua.